Saat libur panjang Natal dan Tahun Baru, berbagai tempat wisata dipadati pengunjung, tidak terkecuali wisata camping di Bukit di Tasikmalaya yang merupakan alternatif tujuan wisata. Selain murah meriah, tempat ini akan memanjakan Anda dengan pemandangan indah perkotaan dari ketinggian, city light saat malam dan sunrise saat pagi. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, wisata camping di atas bukit bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Terletak di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, tempat ini menyuguhkan wisata camping keluarga dengan luas lahan lebih dari 40 hektar dengan ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Menyuguhkan pemandangan alam dari ketinggian, di mana jika malam hari pengunjung bisa menikmati indahnya city light, dan di pagi hari pengunjung bisa menikmati segarnya sunrise yang muncul dari balik bukit. Bagi pengunjung dengan anak, pengelola juga menyediakan tempat bermain anak, sehingga anak-anak bisa bebas bermain dan tidak jenuh. Dari IG. Dari IG. Apa sih yang tertarik ke sini? View-nya ya, view-nya bagus banget. Bisa ngelihat seluruh pandangan di sini. Terus pelayanan juga bagus. Kita walaupun kita ngedadak, tapi langsung bisa disediain, bisa difasilitasi sama. Kesini sengaja untuk camping? Sengaja. Dibuka sejak tahun 2020 lalu, tempat ini dibangun atas kerjasama Karang Taruna dengan kelompok sadar wisata Desa Ciomas. Barus ini dari tahun 2020. Ini hasil swadaya masyarakat yang dikelola oleh Karang Taruna dan juga Pok Darwis. Untuk tiket masuk sendiri itu ada dua macam di sini. Yang satu Rp5.000 untuk hanya untuk sekedar bermain tanpa bermalam, dan satu lagi Rp10.000 untuk bercamping atau bermalam di sini. Selain itu juga kami menyediakan sewa tenda dengan harga Rp60.000. Untuk kapasitas 4 orang. Fasilitas yang ada di sini adalah toilet, musola dan juga gazebo. Bisa harapan kami dengan adanya bukit baru ini, masyarakat sekitar bisa merasakan dampaknya dengan kemajuan ekonomi. Untuk berkemah di sini, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup bayar tiket Rp10.000 sudah termasuk parkir dan fasilitas toilet. Sementara tenda sudah disediakan dengan sewa Rp60.000 dengan kapasitas 4 orang. Ogifatu Zaman, Ciamis.